Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan memberi obat pada kucing jalanan ini dan akan membersihkannya terlebih dahulu sebelum memberikan obat. Ternyata dia sekarang kena flu lagi hingga penciumannya kurang tajam. Apaan, Bro? Saya akan memberikan obat untuk kucing ini. Sebelumnya akan saya bersihkan terlebih dahulu ingus-ingus yang ada di dalam hidungnya. Semoga dia sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala. Mungkin buat sebagian orang akan merasa jijik, tapi bagi kami ini adalah hal yang biasa karena kami menyukai kucing dan sayang sama kucing hingga kucing-kucing ini bagi kami sangat lucu dan tidak merasa kotor sedikit pun. Berikut sahabat prosesnya, mungkin akan sedikit goyang-goyang atau hilang karena terlalu berontak. Kucingnya nggak mau diam sahabat. Mungkin dia baru pertama kali dibersihkan sama orang dan ini yang kedua kalinya buat saya membersihkan dia. Waktu itu udah mendingan, sekarang udah belepotan lagi setelah 2 minggu. Maklum sahabat, karena kucing ini hidupnya di jalan hingga tidak terawat dan sangat kotor. Sini, sini dong. Kabur. Sing bau.